Satu lagi syarikat tempatan bakal lebarkan sayap ke Asia Barat, itu yang sedang diintai Herba Prima Marketing Sdn Bhd selepas mendapat sambutan menggalakkan di negara sendiri. Menjadikan Dubai sebagai hub pemasaran dan perniagaan HPM di negara Arab, Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata negara terbabit bakal menjadi ruang pasaran yang tinggi selain Eropah. Berbicara mengenai pelan perniagaan HPM, Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Cik Rozmi Cik Din yakin potensi produk kesihatan berasaskan herba di Asia Barat amat luas. Beliau akan mengadakan rundingan dengan ahli perniagaan di Dubai dalam masa terdekat. Fokusnya, ruang kerjasama untuk melebarkan empayar HPM. Berbekalkan produk halal, berkualiti dan selamat, Jusmed 5 JM5 menjadi sandaran. 50,000 kotak akan dipasarkan ke rantau itu. Bila kita melangkah ke sana, kita mendapat yang terbaik. Kita tak nak kita keluar dan kita masih lagi lemah dan kita dipermainkan oleh masyarakat global. So, kita begitu hati-hati dalam memasarkan produk kita ke luar negara. Bagi beliau, kejayaan dikecapi masih terlalu awal untuk dibanggakan meskipun bilangan ahli HPM sudah melebihi 20,000 orang. HPM bercadang menawarkan hadiah menarik kepada pengedar dan pengguna HPM untuk menunaikan umrah tidak lama lagi. Selain, mahu meningkatkan lagi keberkesanan produk keluarannya. Pakar tempatan menjadi pilihan untuk syarikat itu melakukan penyelidikan dan pembangunan. Memang banyak lagi yang produk-produk herba-herba kita yang tidak dikenal pasti dan diuji secara terperinci kesihatan-kesihatannya. Dan inilah yang dilakukan oleh badan-badan bertanggungjawab seperti Sirim yang banyak buat research dan juga universiti-universiti tempatan UKM, USM, universiti pertanian yang buat research produk-produk herba-herba tempatan ini. Sejak diasaskan 3 tahun lalu, 8 produk kesihatan dikeluarkan dengan sistem pemasaran dilakukan secara online.